Inilah kondisi jalan poros Kecamatan Matangga, Desa Lili, Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang tertutup material longsor setinggi lebih dari 3 meter. Longsor terjadi setelah wilayah ini diguyur hujan deras selama 3 hari. Pengendara motor yang hendak melintas terpaksa harus menggotong motornya melewati material longsor dibantu warga setempat. Akses ini satu-satunya penghubung 3 desa yang berada di Kecamatan Matangga untuk menuju wilayah lainnya termasuk ke kota Polewali Mandar. Masyarakat yang dari arah Kelurahan Matangga dan Katimban tidak bisa melintas ke arah Kecamatan Bulo atau mau ke Polewali. Jadi 2 desa ini terisolir, Pak ya? Iya. Pemerintah kecamatan saat ini berusaha membuka akses jalan menggunakan alat seadanya, menunggu alat berat tiba di lokasi. Belum ada laporan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.